Hai teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Mama Rizky. Kali ini aku akan membuat es potong jadul. Super gampang banget karena bahan-bahannya juga simple. Kalau kamu ingin tahu gimana cara pembuatannya, pastiin kalau kamu tonton video ini sampai selesai ya. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama-tama siapkan panci atau wadah, kemudian masukkan gula pasir 100 gram atau sesuai selera. Kemudian 1 saset pop es untuk rasanya bebas ya. Nah, di sini aku pakai rasa melon. Kemudian masukkan 2 3 sendok makan kental manis vanila. 3 sendok makan tepung maizena. 1 bungkus sunkara, ini yang ukuran 65 ml ya. Dan terakhir tuangkan air 600 ml, setelah itu aduk-aduk sampai merata. Jadi kita aduk-aduk dulu sebelum dimasak supaya nantinya tidak menggumpal. Sebelum dimasak, ini akan aku tambahkan sedikit pasta melon supaya warnanya lebih cantik, tapi ini opsional ya teman-teman. Kalau udah, kita masak sampai mendidih atau meletup-letup di api sedang sambil terus diaduk-aduk ya. Karena ini ada santannya, jadi supaya gak pecah, kita terus aduk-aduk pada saat memasak. Buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe sekarang juga yuk, supaya kita lebih semangat bikin video baru. Nah teman-teman, ini bisa dilihat ya, udah meletup-letup kayak gini, matikan api. Kemudian ini kita masukkan ke dalam plastik es. Nah untuk ukurannya bebas ya bun, tapi di sini aku lupa ini aku pakai ukuran berapa. Dan siapkan juga corong, supaya nanti lebih gampang pada saat memasukkan adonannya. Caranya gampang banget, ini tinggal kita masukkan ke dalam plastik es. Masukkan adonan esnya secukupnya aja. Kemudian ikat. Diikatnya di sini aku pakai karet, pakai benang juga boleh, sampai kenceng ya. Nah, lakukan cara yang sama sampai selesai. Dan ini dia hasilnya, biarkan dingin, setelah itu masukkan ke dalam freezer sampai beku. Ini hasilnya ada 11 bungkus ya. Dan ini dia hasilnya yang udah beku. Ini aku diamkan selama semalaman. Selanjutnya ini aku potong bagian sisinya. Ini cukup potong sedikit aja. Setelah itu, tusuk menggunakan tusukan sate. Emang agak susah ya. Dan jangan lupa lepaskan juga plastiknya. Lakukan sampai habis ya. Kemudian di sini aku udah siapin coklat yang sudah aku lelehkan. Ini aku pakai coklat batang biasa tanpa campuran apapun. Ini langsung aja kita celupkan esnya ke dalam coklat dan biarkan si coklatnya set.
Dan yeay, ini dia udah jadi es lilinnya, super gampang banget kan? Selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa like videonya kalau kamu suka, subscribe, komen, dan juga share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.